Tekken ini ultimate teman-teman. Kayak sama tapi cuman halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Roma guys. Di video kali ini kita akan mereview dan bermain game Demon Slayer lagi teman-teman ya. Di sini kita kedatangan yang terbaru teman-teman ya. Kalian bisa sendiri. Ini masih pakai akun orang ya. Apa nih guys ya? Kita klaim dulu teman-teman di sini dapat apa gitu. Oke, klaimnya di sini ya. Ah, gitu doang. Nih. Dapat 500 dan 10 tiket gacha. Wow, dapat lagi, bros. Apakah ini event? Dapat 1000 diamond lagi, guys. Nice, jadi 3600 nih ya. Teman-teman ya, di sini kalian bisa lihat di event di sini kita kedatangan terbaru guys. Denzero event apa ini ya? Kayak baju nata tapi bukan gitu guys. Ya event terbaru teman-teman ya. Ini kita bisa milih juga kayak buat upgrade ini ya, kalau nggak salah ya. Wah ini dong. Tapi materialnya tapi nggak apa-apa guys. Ini nggak tahu ya gacanya betul berapa. Kayaknya ini 4 hari lagi. Dan apakah ini pakai diamond? Oh, top up guys ya. Ya, elah, maus dah. Di bawahnya kita bisa klaim-klaim. Di sini kita gacha, di tengahnya ini juga bisa gacha lagi, Kak. Oke. Di sini juga kita bisa gacha bintang 5, teman-teman ya. Wah, kemarin di akun gue yang ini ada nih. Wah, ini guys lumayan buat duplikat. Di sini juga gacha juga, teman-teman, tapi ya pakai tiket ini ya, namanya nggak tahu apa ya. Apakah pakai diamond juga? Oh dia bisa pakai diamond sekitar 1500 sampai 4 kali doang ya. Kalau gratisannya? Oke gitu doang guys. Kenapa di game ini gak ada animasinya guys? Ini malas gue mainnya guys. Oke kita klaim lagi yang ini teman-teman. Siapa tahu yang bermain game ini. Oke guys. Itu saja. Siapa kita cek dulu nih guys. Cek dulu ya. Nah ini ada apa ini? Logonya aneh gitu guys. Pirat jer ini. Apa ini? Oh, kayaknya event-event tersebut, guys. Oke, keren banget Denzero-nya, guys. Denzero-nya keren banget, coy. Kemudian ini kayaknya biasa aja ya. Oke, gak lama-lama gini. Oh, ini season pass, guys, season pass. Ada lagi kah? Ada lagi kah? Yang ini top up, teman-teman ya. Nanti kalau udah global ya, guys ya, kalian bisa top up sepuasnya. Tapi kayaknya globalnya kayaknya masih lama ya. Ya mungkin tahun depan. Kemudian kita cek lagi. Sini ada email lagi teman-teman. Ada email lagi. Dapat 300. Dapat 200 lagi. Dan dapat. Gak dapat. Oke jadi 4000 teman-teman ya. Kalau kita langsung saja. Kita cek di sini. Apakah bisa kita gacha guys. Oke gachanya seperti ini ya. Random gitu dia. Dapat 50 itu lumayan. Oh, gacanya kayak di Mobile Legend ini coy. Nyatunya satu-satu-satu terisa lah yang terakhir error-nya guys ya. Pintar the game. Tapi ini top up teman-teman. Aduh yang ini gimana ya. Apakah bisa dimainkan? Bisa guys ya. Alright. Oke ini dia guys ya. Kita review dulu Denzero yang pakai skin baru ya. Sampai terakhir guys yang katanya banyak boba ya teman-teman ya. Karena GG juga kayaknya ya. Oke Denzero-nya mana coy. Oke ini dia guys. Denzero-nya mana biru guys apinya guys. Saya baru tahu guys baru nonton ini coy. Oke keren banget. Denzero lagi dong ultimate-nya kita lihat. Oke ini ultimate-nya teman-teman. Kayak sama tapi cuma beda warna doang guys. Oke ini ultimate-nya guys yang kongkroang guys. Oke ternyata seperti itu guys ya. Tapi sayangnya ini kita ngumpul gimana coy. Harusnya sudah top up. Harus bayar guys, harus top up guys. Gila kayaknya pay to win bet yang ini guys. Kalau gacha berapa nih? Ada kah mungkin? Mungkin ada di sini mungkin guys. Tapi nggak ada ya. Tetap nggak ada guys. Maaf caranya ya. Kita cek di sini apakah ada. Buset, udah 8000-an cuy.
Coba deh gajah sini guys, sekali guys. Multi deh guys, multi guys. Siapa tahu hoki gitu kan. Kayaknya enggak nih. 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 Wah, enggak, bentar dong. Oke guys, tapi lumayan buat duplikat. Coba kita langsung saja, kita redeem saja guys, fragment-fragment yang ada di game ini. Kalau manetas. Ini dia teman-teman fragmentnya. Kita langsung buka saja, langsung dapat apa ini? Yah, bintang 5 kalah babi. Gak apa-apa deh. Nah, guys. Jadi kita bingung juga gitu kalau menggacha dapat dari mana, guys? Dapat dari mana? Coba kalian bayangkan. Untuk mendapatkan Tanjiro ini atau kali pun caranya, guys. Apakah dia ini per hari sekali mungkin ya? Kalau per hari kayaknya gua kurang waktunya, guys ya. Kalau 4 kali sempatan mungkin ya sur ya, sur banget, enggak akan bisa, guys. Apalagi di game ini butuh yang namanya duplikat-duplikat, coy. Sama seperti Naruto Shodown, teman-teman ya. Apakah ini bisa didapatkan? Ternyata tidak ya. Enggak bisa juga, guys. Yang ini teman-teman, nah ini kayaknya bisa sih, tapi kayaknya gua akan pilih yang ini deh guys. Kayaknya ini orang yang lebih gigi yang ini guys. Nah ini kita bisa beli pakai 150, beli aja dah. Punya orang ini. Oke guys, 10 ya. Kita 1, 2, 3. Gacha di 10 nih, masa gak dapet? Udah 10 gitu doang guys. Males banget game ini loh. Oke. Kita langsung saja kita keliling ini teman-teman, langsung kita buka. Dapatkan apa ini? Bukan SSR tapi bilang 5. Oke lah, ini sur juga nih. Oke guys, ini hadiah apa ya? Wow, yang mana nih guys? Aku bingung guys, aku bingung guys. Apalagi guys yang ini guys, kita klaim-klaim lagi guys. Nah, kalau ini kita bisa dapat juga tiket 20 gacha guys sama 2000 diamond. Dan dengan cara kita kayaknya ngerasain misi-misi ini nih ya. 500. Oh ini top up cok. Kayaknya top up itu guys. Mana lagi nih. Kayaknya banyak sekali game-game ini yang butuh kayak top up teman-teman. Oke kita coba battle di sini teman-teman. Apalagi sih? Apalagi sih? Gak ngerti game ini gue guys. Asli bingung banget guys. Ini gue tambahin dah. Oh, barang-barang gitu. Alright. Nah, ini yang diklaim dulu, guys. Sebenarnya pengen review Tanjiro ini, tapi guys. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi, guys, review, guys. Review apa aja lah ya pokoknya, guys. Karena dapat stop pusing gitu, guys. Ada enggak sih yang main game ini atau udah pensi? Karena nggak bisa top up teman-teman, kalau bisa top up mungkin kalian seneng gitu bermain game ini teman-teman. Ini basic skinnya damage area ya si ini guys, yang rambut tinggi ini guys. Oke Ranger gitu doang untuk basicnya. Tapi untuk itu udah lumayan guys ya. Eh langsung ultimate dong. Nah ultimate-nya kayak mirip segala guys yang biasanya gitu. Beda skin dan warna apinya, ini api yang sangat pedih ya, api kompor gas api ya. Nah, ini bisa kita gitu. Oke guys, kayaknya segitu aja untuk dari review Tanjiro ini ya. Tanjiro apa? Denjiro ya, lupa namanya guys. Oke guys, terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau kalian mau request game, komen di bawah. Dan gue Rikombo. Kita repu penyimpanannya. Untuk pulsanya sekitar 768 MB.